Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan unboxing, yaitu ini dia, sudah jelas ya. One Chip Challenge ala kearifan lokal. Dia ini pakai, ya ini apa ya, tiruan atau KW-nya Pak Hui yang ini nih, Pak Hui. Nah, ini. Ya, saya ini Pak Hui. Nah, dia ini bukan chip apa, bukan kayak Pak Hui, tapi bahannya dia dari melinjo atau emping. Nah, ini lebih detailnya ya. Oh ya, mohon maaf nah, untuk updatean tentang itu. Recoilnya, mesh coilnya Vinci masih belum datang. Nah, saya akan hari ini akan upload yang ringan-ringan aja ya. Ini dia Makui, ini Maki Melinjo Chips Made with the World's Hottest Pepper Carolina Reaper Madness. Ini one chip 15 tahun plus ya, homemade max fire, gambarnya aja serem tengkorak nih. Mati ini. Dan ini di sini ada keterangan, perhatian, makan dengan segala resiko yang Anda tanggung sendiri karena tidak semua orang bisa menikmati sensasi pedas ekstrim. Tidak untuk penderita alergi makanan pedas dan lada, tidak untuk penderita jantung, gangguan lambung, wanita hamil, atau sedang menjalani perawatan, jauhi dari jangkauan anak-anak. Cucilah tangan dengan sabun dan hindari kontak dengan mata. Coba untuk meminum susu dan es krim untuk meredakan rasa pedas, dan kami sudah memperingatkan sebelumnya. Bagikan kegilaan pedas ekstrim ke dinding kami. Masih chips ada di sini, ada officialnya IG sama YouTube-nya ya. Langsung aja ya, kita buka ya. Nah, ini dia, cuman satu aja ini, maksudnya ada ini dia. Cuman ini aja. Serem nih ya. Oke. Nanti untuk video kelanjutannya nanti ya, akan saya upload untuk makannya, apa, kita coba lanjutnya rame-rame bareng temen-temen. Oke. Di sini juga tertera expired. Expirednya 3, ini tanggal produksinya 30. Ya, tanggal 30 bulan 1 2020, expirednya tanggal 30 bulan 7 2020. Komposisinya melinjo yang dikeringkan, cabe Carolina Reaper, cabe katok kon, lada, kaldu, minyak sawit. Ya. Oke. Tetap stay di channel saya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya untuk mungkin update tentang unboxing lainnya yang mungkin kedepannya ya. Oke. Cukup sekian, dan jangan lupa ya, nanti saksikan untuk reviewnya Maki. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.